Hai, Assalamualaikum. Semua syukur pada Allah. Saya dapat bertemu dengan kekasih hati saya. Dua kekasih hati saya yang saya sayangi. Aha, walaupun diorang jauh, tetap datang apa memeriahkan majlis hari jadi komposer hebat kita, Abang S. Hatan. Ini terlalu istimewa bagi saya. Pasti anda di luar sana tertanya-tanya siapakah beliau. Dan pastinya anda akan terkejut dan lepas rindu di hati. Inilah Seniwati Sani Sahuri. Apa khabar, Kak? Tadi kan menitik air mata bila dengar Kak Sani apa mendendangkan lagu. Suara menting ni masih seperti dalam rekod. Itu yang mahalnya artis-artis seangkatan Kak Sani Sahuri. Yeah. Okey, Kak Sani Sahuri, ceritakan sedikit perkembangan Kak Sani Sahuri. Apa nak kata ya sekarang ni ialah masa kalau masa untuk buat rekod tu belum lagi lah ya, tak Kenapa kau tak nak aku buat single? Mesti peminat kat luar sana merindui lagu terbaru daripada Kak Sanisa. Sementara ni belum lagi lah saya bertemu dengan peminat-peminat di Singapura dan sekarang ni ada di sini lah menyambut hari lahir Esatan. Ya. Sebelum tu nanti tadi peminat mesti tanya siapa lagi seorang kekasih hati itu. Inilah dia, Rusyikah kita. Menting. Apa rahsia dah kurus ni ya? Tato akak. Exercise. Gaya hidup sihat sekarang. Inilah pengurus penyanyi legend kita Sani Sahuri ya, yang menguruskan kegiatan seni Kak Sanisah ya. Okey, kita sambung sebentar lagi sana ya. Okey Kak Sanisah, kami sebenarnya ingin mengucapkan takziah ya. Baru-baru ini bonda tercinta Kak Sanisa baru sahaja kembali ke rumah tua ya. Dengarnya sepanjang hayat arwah Kak Sanisa tak pernah berpisah dan aktiviti seni Kak Sanisa pun terhad sebab Kak Sanisa banyak meluangkan masa menjaga ibu tercinta ya Kak Sanisa ya. Boleh tak ceritakan sedikit di akhir hayat beliau? Sebenarnya dia dah memang dia uzur lah pasal mana umur dah 90 tahun kan, jadi dia masukkan di seorang hospital dia meninggal di maknanya di pangkuan Kak Sanisah eh? Saya. Alhamdulillah, amin. Okey, sekarang ni arwah dah tak ada, maknanya kegiatan seni Kak Sanisah agak aku kata lancar sedikit ya. Ataupun Kak Sanisah masih tak merindui arwah? Saya masih merindui dia. Jadi saya adalah buat sekali-sekali juga boleh menyertai macam perjumpaan dengan hari raya Kak Sanisah tak nak ke buat apa kata konsert di Malaysia. Peminat Kak Sanisah termasuk saya nak. Yeah. Nak sangat apa kata melihat konsert penyanyi hebat seperti Kak Sanisah. Tak ada tak kata. Tak ada tak sayang. Kita tanya pengurus dia. Tak ada ke perancangan untuk buat showcase Kak Sanisah di Malaysia? Okey, bukan tidak ada demand atau tidak ada permintaan ada. Tapi kami masih menunggukan sponsor ataupun penganjur di luar buat Kak Nisa harap dapat kita buat di Malaysia ini. Kalau ada promoter atau penganjur yang berminat untuk apa menganjurkan persembahan Nasali Sarawak, how to contact? Ke IG ke ataupun phone number ke? Okey, boleh menghubungi saya lewat IG atau Facebook atau di talian 65-988-1346. Kalau di IG? Rusida.tawahid. Itu IG nama saya tu. Kan pasti apa peminat-peminat di Malaysia tak sabar menunggu apa persembahan Kak Sani Sahuri kita. Sebenarnya Kak Nisa seumur hidup dia, amin, sepanjang ibunda dia ada, dia utamakan ibu daripada kerjaya dia. Jadi saya banyak juga menolak undangan orang kerana dia ingin mendahulukan ibu dia. Tapi setelah ibu dia tak ada, saya rasa atau patutlah kita buat satu untuk Anissa. Satu begitu talent atau bakat yang tak harus kita biarkan itu saja. Betul. Semasa dia masih boleh
apa nama tu contribute atau berikan untuk peminat. Betul, apa salahnya. Jadi saya alukan kalau ada yang berminat mungkin menghubungi kami dan kami boleh bincang. InsyaAllah Tak Nisa akan datang untuk hiburkan peminat di Malaysia. Okay. Kalau nak jumpa undangan menyanyi pun nama yang sama sangat. Kak Sanisa. Okay, semestinya Kak Sanisa banyak pengalaman bersama dengan komposer S. Atang. Ceritakan apa antara pengalaman manis bersama dengan beliau? Sebenarnya saya dengan S. Atang ni, pernah bersama dia dalam rancangan seperti di TV. Kalau untuk rakaman saya tak pernah, belum lagi. Dan lagu-lagu dia pun saya belum pernah menyanyi lagu. Maknanya Kak Sanisa pernah program TV bersama dengan beliau ya? Okay, hari ini macam Kak Sanisa seorang sahabat yang begitu prihatin. Sedangkan artis yang berada di Kuala Lumpur pun ada yang tak hadir. Kak Sanisa di Singapura, orang kata, demi sahabat datang menghadirkan majlis istimewa khas buat komposer S. Atang sempena 70 tahun ulang tahun kelahiran beliau. Itu satu, saya rasa begitu kata, satu pengorbanan ya Kak Sanisa ya. Mana sesungguh istimewanya Kak Sanisa bagi Abang S. Atang? Apa yang istimewanya pada Kak Sanisa S. Atang ini? Bagi saya dia di mana saya ada adakan konser, acara apa pun, dia selalu hadir. Hari ini dia hari lahir dia. Datanglah menyambut, meriahkan lagi majlis ini. Betul. Walaupun dia belum pernah saya menyanyi lagu dia, tapi saya menghormati dia lah sebagai komposer yang banyak lagu-lagunya yang hebat-hebat. Kak Sanisa, boleh tak nyanyi satu lagu khas untuk peminat Kak Sanisa Huri? Ha, termasuk saya nak. Banyak kan lagu Kak Sanisa, banyak. Anything, saya tak kisah. Asalkan hilang rindu saya pada Kak Sanisa. Lagu apa ni? Dengar. Raya kot, nak dekat Hari Raya. Nak Raya Haji ni kan? Hari Raya je. lagu apa? Anything Kak Sanisa. Your song, all my favorite song. Semua saya suka. Di hari lahir pula ya. Di hari jadiku 7 tahun lalu, aku dah ditinggalkan dengan tiada pesan. Tapi terlupa ya, apa? Tak boleh, terpegun dengan suara you. Memang thank you Sanisa. Your voice so unique, tersendiri. Okay, ucapan pada peminat Kak Sanisa yang sentiasa merindui Kak Sanisa. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan kepada peminat saya berbanyak-banyak terima kasih sanjungan mereka terhadap saya. Menyokong saya walaupun yang saya kebelakangan ini kurang datang di Malaysia. Saya berucapkan terima kasih kepada peminat lah. Thank you Kak Sanisa. Okay, sudah say something untuk peminat-peminat Kak Sanisa Huli. Okay, doakan agar kami dapat bertemu atau anda dapat bertemu dengan Kak Sanisa. Cantik lagu ni dah panjang. Okay, I love you so much Rashida. Kak Sanisa, terima kasih Kak Sanisa. I love you so much.